Jadi saya ingin tegaskan bahwa peserikat berkumpul dan menyatakan pendapat itu adalah hak di zaman dulu. Jadi tidak ada wewenang negara untuk mengambil keputusan warga negara yang ingin berserikat dan menyatakan. Dua, untuk urusan ormas ini sudah ada aturan spesial, lex spesialisnya itu undang-undang ormas, undang-undang 13 tahun 2013 dan boleh ditetapkan oleh di pasal 10 undang-undang ormas, karena di undang-undang yang lama terkait pasal 10 itu tidak diperbolehkan untuk tegas bahwa ormas boleh. Dan satu badan hukum itu memang bisa mengajukan status sebagai ormas terdaftar. Nah, FPI itu mengajukan diri sebagai ormas yang tak berbadan hukum tapi mendapat SKB, surat keterangan terdaftar. Nah, ini domainnya di Kementerian FPI. Sementara HTI mengambil opsi sebagai ormas berbadan hukum. Nah, berbadan hukum adalah yayasan, kelompok berbasis anggota. Kalau berbasis anggota itu adalah badan hukum perkumpulan. Dan HTI yang lalu sudah terdaftar sejaknya sejak 2000 14 di pembukaan dan ini dicabut secara berat masalah yang dibubarkan tadi dengan ormas karena SKSP ada di sini. Jadi memang kalau hari ini ada wacana lagi tadi membubarkan FPI, maksudnya adalah bukan membubarkan tapi tidak memberi izin atau tidak memberi pengesahan status keterangan terdaftar. Saya juga kurang sependapat dengan istilah izin. Jadi ormas itu tak butuh izin negara. Jadi status Kemenkumham itu hanya mengesahkan status BHP koma. Nah, Mendagri itu hanya apa? Mengesahkan status terdaftar yang ormas di Kementerian Dalam Negeri. Izin ya nggak perlu karena sudah dijamin oleh konstitusi setiap orang itu berhak membuat ormas. Sekarang juga banyak ormas dan yang tak berbadan hukum juga banyak dan sepanjang tidak melanggar konstitusi ya tidak ada aturan. Nah, terkait wacana ini saya ingin mengoreksi kritik dari dua hal. Pertama dari sisi administratif, yang kedua dari sisi sama sisi administratif BIP itu kan bisa berdatang lama dan terbukti banyak berdakwah, banyak menolong di bencana di mana-mana hadir banyak pun sama bahkan ini kan belum ada satu pun kasus misalkan anggota FPI terpapar korupsi tertangkap OTT KPK maling duit negara nggak ada anggota FPI gembong narkoba nggak ada anggota FPI membuat istri tetangga nggak ada jadi jelas bahwa memang kita membutuhkan eksistensi FPI secara administratif jadi ormas yang berdiri kemudian tidak kemudian dihalang-halangi sah saja dia sepanjang syarat administratifnya terpenuhi. Yang kedua syarat substantif. Nah ini yang saya marah dengan revisi syarat substantif itu selalu dikaitkan dengan opini tentang Pancasila. Jadi seolah-olah semua atas tudingan anti Pancasila, anti NKRI langsung bisa kemudian negara merampas hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dan nuansanya FPI seperti ini. FPI itu mau di-HTI-kan. Nah, HTI itu kan juga dicabut satu BHP-nya dengan tudingan anti Pancasila dan sebagainya. Padahal pada hingga saat ini justru partai politik yang korup, yang banyak merusak negara, anggotanya banyak juga yang tertangkap narkoba sampai hari ini tak ada tuh narasi atau tudingan-tudingan anti Pancasila. Jadi sebenarnya dimaksud Pancasila itu apa? Apakah berdakwah itu melanggar Pancasila? Apakah ingin mengembalikan kehidupan dengan cara Islam? Kembali ke nilai-nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu dianggap anti Pancasila. Atau kemudian sebaliknya, apakah kemudian yang korupsi itu sebut pro Pancasila, pro NKRI itu yang korupsi atau jualan apel 18 miliar? Kan enggak begitu. Jadi secara tetapi juga tidak ada alasan untuk misalkan dalam kasus FPI itu menghalangi hak FPI untuk terdaftar. Dan sekali lagi secara administratif juga FPI punya hak untuk tidak terdaftar juga tidak ada masalah. Karena negara di putusan MK terakhir tahun 82 kalau nggak salah, nomor 82 tahun 2013 atau 2014 itu putusan MK jelas dalam pertimbangannya menyebut bahwa terdaftar di Kemendagri itu bukan kewajiban, hanya pilihan. Sementara ormas yang tak terdaftar tetap sah kan? Bedanya kalau tidak terdaftar ya memang tidak mendapatkan layanan dan fasilitas negara, misalkan tidak dapat bantuan dari anggaran negara, dana gitu. Tapi bagi FPI ya tidak ada masalah karena sejak dulu FPI tidak pernah mengajukan melarang anggaran itu kepada negara. Murni setahu saya dari beberapa pernyataan tentang FPI, kegiatan FPI itu semuanya didanai oleh anggota atau sponsor FPI. Tidak pernah FPI itu minta
negara alokasi untuk kegiatannya dan sebagainya. Beda dengan ormas-ormas lain. Jadi begini ya, kalau kita lihat bahwa ormas Islam yang tanda kutip dikriminalisasi oleh rezim adalah ormas Islam yang mengusung khilafah. Bagaimana tanggapan ormas? Ya, sebenarnya bukan hanya khilafah, ya semua yang bernuansa Islam itu dianggap ancaman. Nah, ini yang saya tidak sependapat. Kita definisikan dulu apa sih yang mengancam negeri ini. Kalau yang mengancam negeri ini mereka yang kemudian ambil aset bangsa kita, semua tambang dikeruk padahal itu harta milik rakyat, dikuasai asing swasta korporat. Kemudian hutang yang menggunung, kemudian serbuan asing-asing tenaga kerja. Nah, itu kan sebenarnya yang realitasnya yang mengancam. Kemudian kalau ada orang atau sekelompok orang atau ormas ingin mengembalikan rakyat negeri ini kepada kebajikan, yang kebajikan tadi bersumber dari value Islam, ini merupakan syariat, ini khilafah, kalau di MP itu ingin melaksanakan ispa atau amar ma'ruf nahi munkar. Lah, ini kan justru ingin menyelamatkan negeri gitu. Terus sekali lagi, apa yang disebut anti-NKRI, anti-Pancasila itu atau mereka yang garong negara, Setia Novanto, Idrus Marham, Romi, atau orang-orang partai yang sudah tahu gitu, mereka yang tersangkut BLBI, kasus Senturi, kasus yang melepaskan si Padan dan Ligitan, itu siapa? Ormas Islam. Makanya narasinya selalu ditudingkan kepada ormas Islam. Sekali-kali dong bikin narasi partai politik yang anti Pancasila itu dibubarkan. Apa parameter anti Pancasila? Perum gitu, biar dibubarkan semua partai politik. Terima kasih bang. Ya cukup ya. Ya sekali lagi saya ingin kepada seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam, tetap berjuang. Tidak usah pedulikan omongan manusia. Yang penting Allah perintahkan kita laksanakan istiqomah. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Takbir. Oh. Okay.